seorang pria yang diketahui merupakan penjaga Gua Maria kedapatan tengah sholat. Momen itu direkam video dan kemudian viral di media sosial. Salah satu akun Instagram yang mengunggahnya viral, yes, Jumat, 15 Januari 2022, bersumber dari akun TikTok Natalia Yuyudia. Terlihat dalam unggahan tersebut, ia duduk seperti gerakan dalam sholat sambil mengarah ke arah kiblat. Ia terlihat mengenakan peci hitam dan baju kaos lengan panjang. Momen itu membuat warganet terharu dan salut karena dianggap memiliki kekuatan toleransi yang besar. Untuk diketahui, kejadian tersebut terjadi di Gua Maria Padang Bulan, Pringsewu, Lampung. Gua Maria merupakan wisata religi dipusatkan untuk melakukan ziarah dan kebaktian tidak resmi kepada Maria. Peziarah Gua Maria yakni umat beragama Katolik.